Di sini yang saya suka adalah tentang tagging ya, yang ini guys. Ini adalah yang hijau-hijau ini tentang ranking ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya di channelnya Nawan Gunawan. Saya harap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Di video kali ini saya akan bahas bagaimana caranya video YouTube kita menjadi bagus di mata YouTube hanya menggunakan judul dan tagging yang benar. Oke, langsung saja kita klik Creator Studio ya. Kita cek di sini, kita contohkan video yang di atas ini ya, Kunci Gitar Terbangun Sendiri, yang ini. Kita lihat taggingnya ya. Ini adalah tagging-tagging yang saya buat ya. Judulnya terbangun sendiri, musikal, recording dan lain-lain ini di yang di bawah ini. Untuk melihat apakah sudah benar yang saya buat tagging tersebut, kalian hanya perlu aplikasi tambahan yaitu TubeBuddy yang ini guys. Nah, kalau kalian belum punya, kalian bisa pergi ke Play Store ya. Kalian bisa download aplikasi tersebut ya. Kalau kalian sudah punya, langsung saja kita klik ya di sini. Kalian login seperti biasa ya, seperti kalian masuk ke YouTube kalian ya. Kalian harus login dulu. Kita login dulu ya. Tunggu sebentar ya. Saya klik. Oke. Jaringannya agak sedikit lelet ya. Oke, sudah masuk. Ini channel saya ya. Setelah seperti ini, kalian bisa klik nama channel kalian ya. Kalian klik channel kalian tersebut, nama channelnya. Setelah kalian klik, kalian akan dibawa ke home-nya ya, seperti ini. Kebetulan di sini ya ada 4 pilihan di bawahnya, ada video tentang komen, pencapaian dan satu lagi ini tentang apa ya? Tentang informasi ya, seperti itu ya. Ya, di sampingnya komen ya, ini komen-komen kalian ya, biar kalian lebih cepat kalian bisa lihat di sini juga ya. Ini channel tentang komen, dan di sampingnya ini pencapaian kita selama nge-YouTube ya, dan di sampingnya tentang informasi lebih kurangnya ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang tagging ya, tagging itu ya, agar video kalian itu dilirik oleh mitra YouTube ya. Oke, langsung saja kita klik video yang di atas ini ya, kunci kita terbangun sendiri yang ini, kita klik ya. Langsung saja kita dibawa seperti checklist ya. Kalau kita bisa membuat ini checklist, terchecklist semua, video kita akan lebih bagus lagi ya. Ini sudah lumayan bagus ya, seperti share ke Twitter, tampilan thumbnailnya agak sedikit kurang bagus ya menurut TubeBuddy ini. Di sini yang saya suka adalah tentang tagging ya, yang ini guys. Ini adalah yang hijau-hijau ini tentang ranking ya. Jadi kalau orang ingin searching di YouTube ataupun di Google akan terlihat pilihan video kita juga guys. Seperti ini, ada yang ranking 17, ranking 10, kebanyakan ranking 10 ya, ranking 16, ranking 9 ya, yang di bawah ya tidak ada ranking ya. Jadi itulah guys, untuk kalian yang ingin tahu ya tentang judul dan tagging kalian itu apakah sudah benar, kalian bisa ngecek di aplikasi TubeBuddy ini ya. Dan ini di samping ini adalah tentang bisa kalian mengcopy-nya video kalian ataupun tentang thumbnail-nya ya.
Dan di sampingnya juga seperti ini adalah tentang analitik video kalian guys. Jadi sini tentang statistik ya. Seperti itulah guys ya, karena ini video masih baru ya. Jadi inilah yang kalian perlukan ya guys. Jadi kalau menurut saya aplikasi ini cukup bagus ya. Kalian harus punya aplikasi ini ya. Oke. Wawasan kalian yang lebih penting daripada uang itu sendiri. Jangan lupa like dan subscribe channel Nawan Gunawan agar kalian bisa tahu video yang saya upload ke depannya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sharekan. Kurang lebih saya mohon maaf sekali dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya sejauh ini. Terutama untuk keluarga saya Nawan Gunawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.